Selamat malam sedulur UKM dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Mbak Yularas dan Kang Aziz dalam acara kesayangan kita Beber UKM, berbagi dan belajar usaha kreatif mandiri di stasiun TV kesayangan kita bersama ABTV. Mantap. Kang Aziz, kayaknya kita ada tamu spesial malam ini. Aduh, saking semangatnya. Terima kasih, terima kasih Mbak Yularas. Malam ini kok kelihatan gimana gitu ya? Karena apa ya? Semangat gitu. Karena mungkin pengaruh 1000%-nya. Oh, 1000%. Kali ini Mbak Yularas, kita alhamdulillah beliau di saat yang sibuk seperti sekarang ini berkenan untuk berhadir di Studio 2 ABTV ini. Alhamdulillah ya. Di waktu yang sibuk, tamu kita kali ini cukup istimewa, sangat istimewa, sangat dan cukup istimewa. Bapak Haji Khalid, pemilik strip owner Kampung Coklat. Kenapa istimewa? Kenapa sangat istimewa? Mohon maaf Pak Haji Khalid, ini saya bacakan apa? Keunggulan-keunggulan. Saya tidak menjatuhkan, tapi keunggulan-keunggulan. Beliau ini pertama adalah sebagai pionir, ya, sebagai pionir dan penggerak desa wisata dan menginspirasi desa wisata di Kabupaten Blitar untuk terus berlomba. Jadi beliau ini adalah pionir, sang pionir yang telah menumbuhkan apa semangat desa-desa wisata untuk bergerak, dan alhamdulillah sekarang Blitar yang dipelopori Kampung Coklat ini tumbuh subur, sangat menjamur, kompetisi ya, menjamur desa-desa wisata. Maka kita sebagai pelaku mengucapkan terima kasih pada Pak Haji Khalid, mengapresiasi. Seandainya saya presiden, Pak, saya kasih apa namanya trofi, piala ya, Monas, saya pindah ke Kampung Coklat. Untung saya bukan presiden. Yang kedua adalah Pak Haji Khalid yang nggak banyak diketahui, sejak tahun 2004 Kampung ya, Coklat itu sebenarnya bukan bergerak di bidang wisata sebelumnya. Beliau itu membeli coklat, tetapi bukan dengan standar tengkulak. Standarnya itu sudah melalui Bloomberg. Jadi TV Bloomberg yang ekonomi Bloomberg itu TV Bloomberg, dan dipastikan dengan dolar, sehingga harganya selisihnya luar biasa. Kalau petani lain itu jual selama bertani coklat itu harganya biasanya 15.000, Pak Haji Khalid sudah berani membeli di atas 25.000. Artinya tetap standarnya itu naik turunnya. Dan yang lebih hebat lagi, itu jualan di Kampung Coklat itu dulu, belum Kampung Coklat ya, masih Guyub Santoso, itu biarpun satu kresek dilayani. Wow, itu luar biasa. Artinya ibu-ibu sampai sekarang. Jadi betapa beliau ini memperhatikan sekali orang kecil, sehingga ribuan petani mulai dari ujung Banyuwangi sampai Jawa Barat, bahkan sampai Sumatera, bahkan perusahaan BUMN penghasil coklat itu jualnya ke Pak Haji Khalid. Wow. Ini yang nggak dimiliki oleh yang lain. Nggak tahu jimatnya apa, saya nggak tahu. Padahal beliau ini bukan seorang insinyur, bukan seorang yang lain. Beliau ini adalah santri, alumni pesantren Pelosok Kediri. Yang ketiga, ini yang luar biasa yang akan kita bahas pada malam ini adalah, sekarang ini ikut ya, tetapi beliau menjadi marketer. Wow, marketer. Produk UKM dengan menampung ratusan produk UKM. Sudah ratusan, ratusan. Ya Kang Aziz, dan omsetnya luar biasa, miliaran ya, gitu. Wow, ya kan. Wow, miliaran. Itu jadi UKM Blitar patut berbangga karena Pak Haji Khalid di Kampung Coklat tidak menerima produksi dari daerah lain, tetapi betul-betul tidak hanya menerima, tetapi ngamplengi. Artinya ngamplengi itu bukan yang jelek, tanda kutip, itu membina kemasan yang jelek jadi baik dan sebagainya. Itu asuhan dari Pak Kajet. Kalau nggak ikut aturan itu, out. Oh, karena UKM harus disiplin. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Kaji Khalid memiliki cerita atau kisah-kisah inspiratif yang bisa menumbuhkan semangat para pelaku UKM di Blitaraya. Sepertinya akan menarik sekali perbincangan kita malam ini, Kang Aziz. Ya. Tapi akan ada pesan-pesan dari sponsor yang akan lewat sebentar saja ya. Iklannya juga Pak Haji Khalid. Kampung Coklat mau lewat. Oh iya, oke, pemirsa di rumah Kampung Coklat mau lewat.